Mari kami ajak Anda untuk melihat lokasi Pasar Proklamasi Rengas Dengklok. Saat ini kita berada di tengah-tengah Pasar Proklamasi, bisa kita perhatikan masih tahap proses pembangunan proyek pasar. Bila Anda perhatikan lokasi Pasar Proklamasi ini, begitu luas banyak ruangan dengan dinding pembatas. Setiap bangunan akan terpisah dari masing-masing jenis penjualan, sehingga mempermudah para pengunjung untuk keperluan yang diinginkan. Tampaknya Bang Bina akan berbincang-bincang dengan para pekerja proyek Pasar Proklamasi Rengas Dengklok. Mari kita kasih kesempatan untuk beliau menghampiri para pekerja proyek Pasar Proklamasi. Nuju santainya. Santai, ya. Punten, ya. Ya. Miring calik, ah. Dari mana? Saya dari Brebes, Pak. Brebes? Iya. Pas balap bulan, Pak, jadi? Pulang, mah, karena dua minggu? Dua, Pak, pas balap bulan. Nembean ya. Cuman bukan kemari-kemari mah geus bilang. Oh, terus ayahnya bagi abusan gantian lah gitu. Heeh. Itu mulai nanti tahun berapa sih pembangunan ini? Sekitar 3 tahunan ya. Hampir 3 tahun sama. Oh, belum beres ya, tapi berarti mau terus beres ya. Sudah air rolling dong. Atau sumber kerja ruko-ruko namanya pinggir-pinggir bayar paling setahun pos makan atau atas iya Pak Rut di mana ya orang dia orang dengklok iya menuju ngeblok gue yang hoyong ningali sana rencangan hoyong ningalian itu lokasi ya ada pada pesen itu pada pesen apa ruko cenderung itu. Oh sih, sebagian mah yang gue beli di dia. Bener, entah berencana kapan itu paling ke dia. Tak nanti abis ke, tugas cepat pang ningali jenah ya lokasi iya. Pelaku orang Karawang, apa orang Dengklok pribumi, mencari ningali gitu. Entah sempat teh dia pak. Entah kok berarti ya direkam ke, hari atas izin sih ya, seperti gitu. Abis mati, senesti media, di dia, di pribumi lah. Tapi yang direkam gitu supaya hanya lokasinya. Ayo lokasi. Direkam makin ningali film nah udah. Ali Bapak di mana, Pak? Di Brebes. Di Brebesnya. Pas berapa bulan dia? Dua mingguan. Dua mingguan ya. Betah kerja di dia? Betah. Pertama ya. Kebutuhan banyak. Alhamdulillah. Demi keluarga ini. Demi keluarga. Pak sama keluarga? Rindu. Rindu lah nyau. Iya. Ningali ku pamajikanna kurang gaul buku ningali geus bagus sih lokasina ningali lokasi itu tuh kan masih pembangunan gitu resep euy tapi ya sa lembur apa lemburnya ngeunahan gumpulnya jadi ya batur lah gitu batur jenuh gitu. Nah ya tah, tuh langsung. Oh, bener tah. Tuh. Dibuka kan supaya eta sukses adik. Sahari. Sahari cok Bina, Bina generasi Karawang. Oke, oke. Pak di mana, Pak? Urang mah di Brebes. Brebes. Oh, saminya. Sami kami yang tengah. Kemarin mah sebelum lebaran mah lubang aja sama 70 enak tapi nama ada pegawai na saatetik masih geus tengah lages kan di pasarna jadi mawa jamangna saat amin teh urang mah teh teh lah Farohim oh ngetehnya ngetehnya mini ngetehna eh hiji oh irit teh oh nya join mah join oh join tapi terus makan ya. Terus. Oh, jadi minum. Jama proyek teh teh hiji teh kolobaan. Oh, gitu. Join teh nya. Heeh. Sagelas join. Iya. Itu asik gitu. Asik. Hari sagelas duaan kan kolobaan. Kebersamaan nya. Ah, nuju naon, ah? Ya, keur nyantai wae. Nyantai nya. Da istirahat nya. Istirahat. Bener. Jam 12. Kayak mulainya jam berapa? Jam 1. Jam 1 nya. Terus lamun selesai jam berapa? Jam 5:30. 5:30.
Aya liburna teh hari biasa gitu. Oh, happy. Oh, liburna. Oh, liburna. Hari tidur di mana, Pak? Sare mah di dieu. Oh, bareng di dieu. Berakan di itu naon? Gedeng. Gedeng gitu. Tos ayahnya. Aya nu na ieu. Nyadiaan lah gitu. Nyadiaan gitu. Sono. Mun bade di kantor nya. Mun. Bade ningali deui sakeuling. Rupanya Bang Bina senang ngobrol dengan orang yang baru ditemuinya. Dengan hasil obrolan mereka, ternyata mayoritas para pekerja proyek Pasar Proklamasi dari Jawa Tengah Kota Brebes.